Welcome back to Agni Channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas seputar updatean terbaru yang akan rilis minggu ini, guys. Wah, siapa nih yang udah nunggu-nunggu banget updatean terbaru kali ini karena minggu lalu itu nggak ada update sama sekali. Dan aku yakin teman-teman pasti udah tahu kan apa yang akan rilis minggu ini karena Avatar War Official sudah mengupload teasernya di official YouTube-nya dan di TikTok. Tapi nih guys, ada satu bocoran update yang gak Avatar War publikasikan dan cuma ada beberapa orang yang tahu. Jadi guys, di updatean terbaru yang akan rilis minggu ini ada satu fitur terbaru yang akan dikeluarkan oleh Avatar War. Tapi ini tuh masih beta test guys, jadi cuman ada beberapa orang yang dapat mengakses fitur ini. Dan sepertinya aku adalah salah satu orang yang termasuk dari beberapa orang itu. Senang banget guys. Kenapa? Karena pihak Pazu menghubungi aku untuk mencoba beta test ini. Wah, senang banget guys. Tapi aku belum tahu juga sih seperti apa, jadi kita akan membahasnya dulu ya. Jadi fitur terbarunya adalah multiplayer. Seperti yang teman-teman lihat, kalian kan selalu melihat ada gambar ini kan yang masih abu-abu ini. Jadi guys, nanti kita sudah bisa mengakses fitur terbaru ini kalau beta testnya berhasil. Tapi karena ini masih masa percobaan, jadi yang bisa mengaksesnya cuma beberapa orang. Aku rasa sih cuma beberapa YouTuber yang terpilih aja dan aku termaksud. Tapi tenang guys, katanya nih satu orang bisa mengundang 5 teman untuk bermain bersama. Wah, aku jadi gak sabar nih pengen main sama kalian. Artinya kita bisa mabar gitu loh. Aku sih belum terlalu tahu ya gimana pastinya. Sepertinya kalian bisa jalan-jalan ke rumah aku atau entah seperti apa itu guys. Aku juga masih bingung bagaimana menjelaskannya karena yang kita dikasih tahu di sini kita itu dikasih kode dan kodenya ini kita bisa bagikan ke teman-teman yang ingin kita ajak untuk bermain bersama. Dan aku rasa gambar yang kayak surat ini adalah tempat untuk kita chattingan sama teman-teman kita. Tapi aku juga belum tahu apakah ini udah terbuka atau belum. Intinya yang ini tuh sudah terbuka ya nanti. Tapi cuma beberapa orang aja. Aku juga belum tahu yang pastinya seperti apa. Tapi kalau dari penjelasannya ini kalian bisa bermain ke tempat aku. Kalian bisa mengakses furnitur-furnitur yang aku udah beli. Tapi aku juga belum tahu apakah kalian bisa memindahkannya apa enggak. Kita lihat aja ya besok guys. Intinya di sini tuh kita bisa mabar. Dan untuk beta test ini cuma ada 1 minggu aja. Jadi aku bisa mengakses multiplayer ini selama 1 minggu. Setelah itu akan diselesaikan. Kalau fiturnya berjalan dengan lancar, maka Avatar War akan merilisnya entah itu bulan depan atau sesegera mungkin. Aku juga belum tahu. Jadi kita doakan aja ya guys. Semoga kita bisa mabar bersama teman-teman kita. Oke, sekarang aku mau bahas tentang lokasi terbaru yang akan terbuka di updatean kali ini ya guys. Dan ini dia trailernya. Maaf banget kalau agak buri karena aku nyemot di Avatar War Official. Oke, jadi ini adalah resort. Sepertinya ini kan udah rilis ya, tapi aku nggak tahu kenapa muncul lagi di trailer ini. Tapi ada jalanan guys di depannya. Dan ada tukang bersih-bersih. Wah, apa nih maksudnya? Oh, jalanannya tambah lebar guys. Apa jangan-jangan kita bisa jalan dari resort ke pantai? Wah, aku jadi tambah penasaran nih guys. Namanya Island Reception. Oke, sekarang mari kita bahas trailer yang ada di TikTok. Wow, ini sepertinya ada kafe ya guys. Lucu banget tempatnya. Wah, kita bisa makan-makan di sini, menikmati pantai dan tempatnya sangat luas banget ya. Dan kita punya tempat baru untuk dikunjungi lagi nih guys. Oke, jadi itu dia bocoran update yang akan rilis minggu ini. Semoga aja gak ada kendala ya supaya bisa rilis antara malam ini atau besok. Karena akhir-akhir ini Avatar War selalu update di hari Sabtu ya, gara-gara selalu ada problem-problem. Dan aku berharap semoga beta test untuk multiplayer rilis juga minggu ini supaya kita bisa mabar. Tapi aku cuman ajak 5 orang dan kira-kira siapa ya yang akan aku ajak.
Yang mau silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke deh guys, kalau gitu sekian dulu ya dari video aku kali ini. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.